Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman, jumpa lagi dengan channel Uli Teknisi. Oke, pada video kali ini saya akan berbagi trik ya, bagaimana cara untuk memperbaiki televisi Polytron Uslim ya teman-teman. Ya, TV Polytron Uslim itu dengan kerusakan seperti ini teman-teman ya. Oke, kita lihat. Bisa didengar ya. Televisi ini itu jadi radio teman-teman. Jadi dia ada suara, tidak ada gambar ya. Oke, jadi tanpa membuang durasi, kita langsung bongkar aja ada apa dengan televisi ini. Oke, ini adalah tampilannya ya teman-teman. Jadi TV-nya udah saya bongkar, bisa dilihat ya. Polytronnya ini mesinnya. Jadi kita akan melakukan pengetesan dulu ya, yaitu pengukuran pada pin-pin tegangan yang ada di televisi ini, yang mana televisi ini kerusakannya seperti yang teman lihat tadi ya di awal video, yaitu ada suara tidak ada gambar teman-teman. Nah, inilah yang sering saya dapati ya akhir-akhir ini di televisi Polytron, khususnya di Uslim ini. Oke, jadi kita langsung buka aja ya. Kita buka saja semua. Ini saklarnya ya, udah saya buka. Terus kita tarik aja ya keluar. Iya, jadi ini mesinnya ya, udah saya balik. Jadi kita akan menelusuri dulu teman-temannya, karena ini adalah kasusnya ada suara tidak ada gambar. Jadi penyebabnya itu pasti tidak jauh-jauh dari sini ya, yang saya sorot ini teman-teman. Jadi pertama-tama itu bisa terjadi ya, ada gambar tidak ada, artinya ada suara tidak ada gambar itu bisa dari sini teman-teman. Jadi saya bisa tunjukkan ya, bisa dari sini ya, jalur ini. Ini adalah jalur BCL ya, tapi bukan BCL yang artis ya teman-teman. Terus kemudian bisa juga dari jalur ini, heater. Nah, inilah yang biasa menyebabkan ya, sehingga gambar itu tidak keluar gitu ya. Gitu, dan masih ada sebenarnya ya penyebab-penyebab lain gitu yang bisa menyebabkan televisi ini tidak mengeluarkan gambar. Bisa juga dari tabung misalnya ya, bisa juga dari soket CRT yaitu di sini. Tapi yang pada umumnya terjadi adalah yang saya tunjukkan tadi teman-teman. Semoga aja itu ya. Oke, jadi kita langsung mengadakan saja pengukuran di salah satu pin yang saya tunjuk tadi. Jadi di sini kita akan memulai ya pengukuran, yaitu dengan mengukur B plusnya dulu. Kita lihat ya. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ya, di multi itu B plus terukur 112 volt ya, jadi lumayan normal ya kalau menurut saya gitu. Terus kemudian kita juga harus mengukur ya di tegangan videonya dulu. Ya, sebenarnya sih masalah gambar keluar atau tidaknya ini enggak di situ ya teman-teman, cuma alangkah bagusnya kalau kita harus mengukur dulu, jangan sampai di situ juga ada kelainan atau kekurangan sehingga gambar tidak keluar gitu ya. Artinya tegangan-tegangan yang lainnya itu jadi terpicu untuk tidak keluar gitu. Oke. Jadi untuk tegangan video ntar ya, diukurnya di CRCA aja kali ya. Bisa dilihat ya, di multi ada 174 teman, jadi berarti videonya keluar ya, di video keluar. Atau bisa juga melalui sini, ini ada di sini terukur 202 ya, karena belum melewati hambatan resistor gitu. Jadi kalau sudah di atas CRT itu sudah terukur 170-an teman. Nah, jadi ini adalah video tegangan video ya, terukur 202. Jadi B plusnya 112, lumayan normal. Terus kemudian ABL ya, ABL nya kita harus pindahkan ke AC ya.
Wah, kaca ini teman. Ini ada memang ya, ada yang lain kayaknya. Oke ya, jadi kita melakukan pengukuran-pengukuran dulu. Dan setelah satelit ya teman-teman, sepertinya semua tegangan ya pada normal ini. Jadi ntar ya. Kayaknya di heater ya, mungkin multi saya tidak bisa mengukur tegangan AC secara bagus ini teman-teman. Jadi saya mau ganti multi. Oke, jadi di sini saya mau gunakan multi yang analog ya. Walaupun multinya habis jatuh ya teman-teman, kacanya sudah nggak ada. Tapi apa boleh buat, kita harus pakai ya. Yang penting masih bisa berfungsi. Oke, tegangan BCL ya. Sepertinya tegangan BCL-nya ada ya. Tapi kok tinggi ya. Wow, tinggi banget teman-teman. Skalanya ada di 10 kali ya. Oh iya, tegangan BCL ada ya. Terus kemudian kita ukur tegangan yang di sini teman-teman ya. Tegangan di heater ya. Oke, kita lihat di multi. Loh, ini heaternya kok nggak keluar ya. Wah, ini biang keroknya nih teman-teman, ini kepantasan aja ini. Nggak mau keluar ini gambarnya, ternyata di tegangan heater ada masalah ya. Wah, berarti kita harus menyelusuri dulu teman-teman ya, mungkin di jalur ada yang koslet ya. Jadi bisa dilihat ya, untuk tegangan heater ini itu kan naik di sini ya teman-teman, dia melalui resistor ya. Ada nggak di sini? Oh, nggak ada ya. Terus dari resistor dia masuk, wah masuk dia ke tabung ya teman-teman ya. Berarti di area sini yang harus kita periksa ini, karena ternyata yang menyebabkan ya gambar tidak keluar itu tegangan heater teman-teman ya. Tegangan heaternya yang enggak keluar dari playback ya. Bisa dilihat ya, memang ditabung kayaknya enggak menyala itu. Oke, jadi kita fokus ya di bagian CRT-nya ini. Kenapa bisa begitu ya? Kita fokus. Baik, jadi ini soket CRT-nya udah saya teliti ya, teman-teman. Sepertinya setelah saya lihat ya, itu memang kayaknya untuk soket ini yang ada masalah ya teman-teman. Karena kalau saya ukur ya, kayaknya di heaternya itu kayak ada sedikit short ya ke pin-pin yang khususnya di ground gitu, ada koneksi sedikit gitu ya. Saya juga heran ya, kok bisa ya. Oke, jadi karena seperti yang tadi ya, di pengukuran yang tadi heaternya nggak mau keluar ya, langsung dari playback. Jadi setelah saya melakukan pemeriksaan di sini ada masalahnya teman-teman. Jadi kita langsung ganti aja ya, kita langsung ganti saja soketnya, lalu kita lihat bagaimana hasilnya. Oke, jadi ini saya mau ganti ya teman-teman. Rencananya saya mau ganti satu set aja ya langsung, supaya lebih cepat dan tidak merepotkan ya. Kebetulan ada saya punya ya. Ini ada saya punya, masih bagus kayaknya ya teman-teman. Jadi ini yang mau saya ganti satu set untuk menggantikan ini, karena soketnya aja sih sebenarnya ya, cuman soketnya aja, cuma kebetulan saya ada yang satu set, jadi mending kita ganti satu set aja. Oke, okay. Sudah saya pasang ya, jadi kita coba saja untuk ngetes ya, semoga sudah bisa teman-teman. Jadi untuk kerusakan ya seperti ini, memang ini sering sekali saya dapati ya. Namun yang lalu-lalu itu yang saya ganti itu cuma yang ini saja teman-teman.
bisa ya. Jadi untuk teman-teman yang tidak memiliki satu set begini ya, bisa untuk mengganti soketnya saja, karena ini kan gampang ya bukanya. Cuma karena di sini kebetulan saya ada satu set ya, jadi ya disimpan-simpan juga tidak berguna, jadi ya mending kita pakaikan saja ya. Oke, jadi saya langsung tes ya, saya langsung tes aja. Oke, terus kita bagus ya, kita ukur dulu mungkin teman-teman, jadi sebelum kita lihat hasilnya ya, kita ukur dulu tegangannya, karena yang tadi itu adalah tegangan heater ya yang tidak keluar. Jadi ya oke, sudah standby kayaknya ini untuk multinya ya. Ini ya adalah heaternya, ini seharusnya normalnya itu 5 volt ya, 5 volt hingga 6 ya gitu. Loh kok masih belum bisa ya, ntar ya. Ah, sudah ada teman-teman ya, ternyata tadi multinya nggak rapat ya. Jadi bisa dilihat ya, sudah ada ini tuh ya, sudah ada 5 volt. Jadi kalau kita telusuri juga di sini heaternya ya, itu yang ini ya. Yang ini itu sudah ada juga teman-teman. Oke, berarti ini kalau secara teori ya sudah normal ini. Jadi kita tengok dulu untuk lampu heaternya, memang sudah nyala ya, bisa dilihat. Oke ya, jadi lampu heater sudah menyala. Tinggal depannya ini kita belum lihat teman-teman, apakah sudah ada atau tidak. Jadi kita langsung lihat saja ke depan ya. Oh iya, sudah ada teman-teman, cuma agak redup ya. Mungkin pengaruh apa ya, pengaruh tabungnya mungkin yang sudah kelamaan atau bagaimana, atau kontrasnya yang rendah gitu. Jadi bisa kelihatan ya, sudah ada gerimis-gerimisnya. Jadi untuk lebih memperjelas, kita coba kasih gambar. Di sini saya mau pasangkan antena ya, biar lebih terlihat jelas. Wah, itu ya, sudah bisa dilihat teman-teman ya. Nah, ini sudah terlihat gitu. Jadi untung ya ada LED TV yang belum terselesaikan teman-teman, jadi bisa jadi cermin gitu ya. Nah, jadi sudah terlihat ya, itu ya sudah terlihat, jadi sudah menyala gitu, ada siarannya gitu. Oke, jadi untuk kasus ada suara tidak gambar ini sudah terselesaikan ya. Jadi semoga videonya bermanfaat. Jadi untuk rekan-rekan pemula bisa ya diikuti, untuk yang senior kayaknya sudah tidak penting ya, karena pastilah sudah tahu gitu. Oke, terima kasih. Jadi salam sukses saja. Assalamualaikum. Bye-bye.